Reformasi. Lama dah tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Amiruddin Sa'ari, Menteri Besar dari Lembaga Pensyarah Kerajaan Negeri, saudara saya Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid Hamidi dan menteri-menteri, Ketua Seusaha Negara, Seusaha Kerajaan Negeri dan rakan-rakan pejabat awam, rakan-rakan yang saya muliakan, terutamanya di Gombak dan kawasan sekitarnya. Saya setiap kali datang Gombak, saya beritahu saya Muhyiddin, memang semangat saya cukup tinggi kerana Gombak kekal sebagai medan kita. Dan saudara telah kerja kuat, pastikan ada arus perubahan. Dan sekarang kita saksikan dengan titah Kebahaduri Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong dengan Raja-Raja Melayu, supaya politik negara stabil, supaya ada kerjasama, supaya ada kerajaan perpaduan, maka kita ikat perjanjian dan persefahaman dengan UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS. Terima kasih Dato' Sri Zahid Hamidi. Ha. Orang tanya kita dah letih bergaduh dengan dia, sekarang kita berkawan. Soal dia tadi saya sebut dalam convention. Mengapa kita wujudkan kerajaan perpaduan? Kan tidak ada yang ada majoriti. Jadi untuk pembangkang menyerang kita, tak tepat. Dia pun nak buat kerjasama, dia pujuk UMNO beberapa kali, tapi dah UMNO tak nak dia. Ini yang berlaku. Baik, kita bersama Pakatan Harapan dengan DAP, dengan Amanah, dengan Keadilan, dengan UMNO sebagai tunggak, dengan MCA, MIC, GPS di Sarawak dan GRS di Sabah. Untuk apa? Sudah ingat hanya semata-mata nak pegang kuasa sebagai Perdana Menteri? Untuk apa? Orang akan tanya. Dan akhirnya kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Apa yang kamu lakukan dalam kuasa ini? Apa kamu lakukan untuk ambil kontrak, ambil kekayaan untuk diri kamu, anak isteri kamu atau tidak? Yang ini yang saya banggakan, alhamdulillah. Timbalan Perdana Menteri ada, menteri-menteri ada, Mak Sabu, Saifuddin Nasution ada. Apa yang kita lakukan? Bahawa 6 bulan kita perintah, saudara-saudara, kerja sakau, ambil duit rakyat, ambil harta tanah rakyat, kita hentikan sama sekali. Dan kalau ada orang yang bercakap soal bersih, 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 ambil kontrak, ambil projek banjir, tabetan banjir, ambil jalan abu bawah yang patutnya dikurniakan kepada Bumi Putera, ambil hasil minyak masak, apa yang kita lakukan? Saya kata saya tidak gentar. InsyaAllah dengan kekuatan yang diberikan, dengan izin Allah SWT, kita akan hentikan kerja curi harta rakyat di negara kita. Siapa itu kerja SPRM? Siapa nak dakwah, itu kerja lembaga peguam negara. Siapa nak hukum, kerja hakim. Tetapi percayalah saudara, orang Gombak dan Selangor harus tahu, saudara yang mula-mula bagi sokongan kepada kita dengan niat nak bersihkan negara ini, wang hasilnya dipulang kepada rakyat. Sebab itulah tahun ini, seperti saudara tahu, paling tinggi program bantuan kepada orang miskin, nelayan, pekebun kecil. Ini kali pertama dan paling tertinggi dalam sejarah kita tumpu
bagi sumbangan pada orang miskin kerana kita tidak izinkan pemimpin-pemimpin ambil dana rakyat. Dan tentunya di Selangor peruntukannya besar, jumlah penduduknya besar, keperluannya juga besar. Dan kita tambah 5.94 bilion tahun 2022 naik 6.36 bilion untuk tahun 2023. Apa projeknya? 4 buah sekolah baru di Denai Alam, Kelang, Denai Alam, Kelang, Sepang dan Setia Alam. Kos projek 285 juta. Program perumahan rakyat Selangor. Kos 155 juta. Projek baru yang lain. Pembinaan klinik kesihatan di USJ 1. Kos 50 juta. Pembesaran lapangan terbang Subang. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri di Kelang. Ini semua proyek-proyek yang dicadangkan. Tapi saudara akan tanya, bagaimana untuk rakyat? 428,446 rakyat Selangor yang berpendapatan rendah, 428,000 akan mendapat sumbangan tunai rahmah yang berjumlah 1,274 juta. Bantuan kebajikan rakyat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, 46,900 orang yang miskin dan kurang upaya, 236 juta. Penyelenggaraan sekolah, ni sekolah anak-anak kita belajar, tandas pun tak berjalan, tak direpair bertahun-tahun, klinik desa tak terurus. Oleh itu kita peruntukkan sebanyak 150 juta ringgit untuk penyelenggaraan sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan institusi pondok berdaftar. Ini pun dia kata kita, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, habislah sekolah-sekolah agama ditutup, budak-budak sekolah akan kembali pakai skirt. Bunya ba'ah. Saya nak cakap kasar tak boleh, dia kata Perdana Menteri tak boleh guna istilah tu semua. Yang tu kita reserve tempat sabu. 900 juta ringgit untuk kerja menyelenggara semua jenis sekolah, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah Tamil. Banjir terus tapi yang disebut oleh Saudara Amiruddin tadi, 160 juta ringgit ditambah daripada peruntukan yang ada untuk mengawal dan program tempatan banjir. Dan untuk Lembah Kelang, dui fungsi tempatan banjir Sungai Kelang, Sungai Rasau, tempatan banjir Sungai Kelang, tempatan banjir Sungai Langsat, Langat fasa 2, jumlah ada 3 bilion ringgit. Saudara kena faham mengapa kita boleh tambah ini semua. Kerana kita tak izinkan kontrak diberikan begitu rupa tanpa tender. Ini ada kontrak satu komisen 50 juta ringgit. Ingat bapak kamu punya negeri ke ni? Ini saya nak kasar sikit, tak apa Amiruddin, sebab apa? Sebab melampau sangatlah. Negara Malaysia ini kita 6 bulan apa jadi? Pertumbuhan suku pertama Januari April itu lebih tinggi daripada yang kita unjurkan. Bulan November kita ingat sekitar 4 hingga 4.5%. Tapi bulan Januari sampai April pertumbuhan Malaysia 5.6%, tinggi daripada negara China, tinggi daripada Vietnam, tinggi daripada Indonesia. Sudah, ini maknanya tata kelola kita kena urus dengan betul. Jangan biarkan pelanggaran peraturan-peraturan ini. Inflasi turun, defisit turun, hasil, ini menarik. Lembaga Hasil Dalam Negeri lapor hasil kita bertambah
Dari mana bertambah? Orang yang dulu duk curi-curi tak bayar cukai, semua sekarang bayar cukai. Ha, tahu pun. Yang orang bawah bayar cukai. Orang kaya di atas dia bayar buku akaun 34, dia lari bila cukai. Tapi sekarang alhamdulillah, kerana dia tahu dia tak boleh sogok pemimpin-pemimpin dan lembaga hasil dalam negeri harus bersih betul-betul, maka hasil yang kita peroleh itu meningkat. Jadi saudara tak sia-sia saudara bagi sokongan dan Gombak ini dengan kerjasama terutama di sini Pakatan Harapan, khususnya Keadilan dan UMNO, saya percaya kita boleh tebus seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri di Gombak, Ampang dan lain-lain. Boleh? Saya yakin kalau orang Gombak kata boleh itu, saya percaya. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih. Malam ni kita santai. Tapi oleh kerana dah lama kali Surah Amiruddin kata, kali akhir saya datang di sini ialah 2008. Walaupun datang ke Gombak tapi ke tempat-tempat lain. Kita jangan layan lagi dah. Orang yang khianat ni dalam sejarah, orang Cina ke, orang India ke, orang Arab ke, orang Melayu, boleh layan ke orang khianat? Boleh tak kita layan orang khianat? Kalau kita baca sejarah Melayu, orang khianat tu dua nama dia, Raja Mendelia dan Si Kitu. Si apa jadi pada mereka? Si Kitul itu oleh kerana khianat Sultan Melaka, hukum dia sula. Tahu sula macam mana? Dia cucuk dengan buluh daripada bawah sampai ke atas. Sekarang jangan buat macam tu. Saya nak cerita ni sejarah. Lepas itu, rumah dia dihanyutkan. Dipecahkan dia, dihanyutkan ke laut. Tanah tapak rumah dia itu dikikis. Dibuang. Apa pengajarannya kepada orang Malaysia, khususnya orang Melayu? Perjuangan ini mesti ada prinsip. Jangan jual diri, jual diri kerana harta, kerana kuasa, kerana rebut kedudukan. Sebab itu saya salute kawan-kawan di Gombak dan di Selangor yang teguh bertahankan prinsip, tidak goyang, tidak hanyut kerana wang, tidak hanyut dengan harta. Kalah pun, kita dari pembangkang, kita lawan. Banyak kursi kawan-kawan kita kalah, kita lawan. Lawan tetap. Ya. Dan sekarang alhamdulillah kita dah menang. Tapi kita menang, jangan takabur. Jangan sakau. Jangan curi harta rakyat. Gunakan kuasa itu untuk membela nasib rakyat. Ya. Ini saya tadi dalam convention Kerajaan Perpaduan, saya ucap terima kasih pada Timbalan Menteri Zahid, Fadilah, seluruh jemaah menteri dan parti-parti. Karena bukan saja saya, ini kerja pasukan. Kita bercatat pelaburan Amazon 10 bilion, Jili minggu sudah datang masa kita lancar Proton 10 bilion di Tanjung Malim. Saya pergi ke negara China 170 bilion ringgit. Datang untuk bagi pelaburan dan juga pekerjaan kepada rakyat kita. Sebab apa? Dia percaya kita tak sakau, kita tak curi, kita tak ambil komisen dan kita tahu kerja untuk menjaga kepentingan rakyat. So, saudara, jangan lupa bila ada pilihan raya negeri, ada disiplin dan baris sokongan yang bulat supaya kita boleh lebih tegas lagi bangunkan Selangor, bangunkan Malaysia. Dan Malaysia Madani akan mengangkat martabat Malaysia sebagai negara gagah di Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.